Februari 2021. Selamat sore, kemudian dilaporkan dari Unit Sabara Polsek Gedung. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021 pukul 17.45 dilaporkan dari Unit Sabara pemantauan Jalan Walter Mangunkidi sampai saat sore hari ini di Jalan Mangunkidi masih mengalami tergenangan air dan ketinggian air di Jalan Walter Mangunkidi mulai dari 20 cm sampai 30 cm. Namun untuk kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar masih bisa melewati dan masih bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk cuaca pada sore hari ini di Jalan Walter Mangunkidi mendung. Demikian kemudian yang dilaporkan dari Unit Sabara Polsek itu. Selamat sore. Selamat malam kemudian. Polisi melaporkan pada hari ini Jumat 26 Februari 2021 sekitar pukul 19.15 anggota unit lantas mendatangi laporan masyarakat yang adanya termogok di depan lapangan Bangatayu atau menaiki jembatan Bangatayu. Namun pada saat ini sudah bisa dievakuasi oleh dibantu oleh warga, saudara sudah bisa dievakuasi menepi. Namun ke arus lalu lintas dari Semarang maupun menuju Demak yang melintasi Jalan Walter Mangunkidi masih terpantau cukup ramai karena efek dari kemacetan yang disebabkan dari kendaraan yang macet tadi. Untuk sementara sudah bisa mengalir deras dari Semarang menuju Demak maupun Demak menuju Semarang yang melintasi Jalan Walter Mangunkidi. Demikian dilaporkan dari Unit Lantas Polsek Kendal. Selamat malam.